Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Belajar Nesia Channel. Kali ini kita masih membahas tentang undangan pernikahan menggunakan Microsoft Word. Tampilannya seperti ini. Nanti kita akan bagikan untuk filenya. Stay tune di channel ini. Kita langsung saja pada pembahasannya. Oke, teman-teman di sini silahkan dibuka aja dulu ya untuk Microsoft Word-nya. Tampilannya seperti ini. Kita pilih aja blank document, oke. Seperti itu, dan di sini teman-teman tampilan awalnya, sekarang kita masuk dulu ke dalam menu layout ya. Di dalam menu layout silahkan dipilih A4, setelah itu kita pilih margin, lalu dipilih custom margin, silahkan diperkecil teman-teman, yaitu 0,5 cm. Bagi teman-teman yang satuannya masih inch, tidak masalah ya, tinggal ditulis aja seperti ini, satuannya ditulis 0,5 cm. Kalau nanti angkanya jadi berubah, tidak apa-apa, karena si Microsoft Word itu langsung mengkonversikannya ke dalam satuan yang disettingnya ya. Jadi ditulis aja lah seperti ini ya, 0,5, di copy, ini paste, ini juga sama di paste, ini juga sama di paste, oke. Ya, kita udah punya satu lembar A4 dengan file yang kosong. Setelah itu teman-teman kita masukkan untuk frame-nya ya, sedikit diinformasikan bahwa ini adalah cara untuk menyatukannya sebenarnya. Jadi desain ini sudah ada di dalam ekstensi yang lain, tapi kita mencoba supaya bisa dijangkau oleh teman-teman, maka kita buatkan di dalam Microsoft Word ya, seperti itu. Kita masuk in menu insert, kita pilih dan kita pilih device, oke. Picture this device, oke. Simpan untuk frame-nya. Ini adalah aset-aset gambarnya, bentuknya PNG ya teman-teman. Jadi ini adalah gambar-gambar yang akan nanti diperlukan dari apa yang sudah kita buat, oke. Kita Ctrl A saja, lalu kita insert, iya seperti ini. Ini adalah frame-nya teman-teman. Setelah itu silahkan kita ubah dulu pergambarnya itu menggunakan pada bagian warap ya. Di sini ada in front tag, nah seperti itu. Ini juga sama pada bagian warp tag ya, pilih in front tag. Ini sama warp tag, ada in front tag, simpan di bagian bawah seperti itu. Lalu ini juga sama in front tag, ini di bagian bawahnya teman-teman. Lalu yang ini in front tag juga, ini yang di belakang ya. Maaf, oke, kita geser dulu. Nah yang itu kita in front tag juga, nah seperti itu. Oke, yang ini kita simpan aja di tengah-tengah, ada position tengah, ini juga kita geser aja, disesuaikan. Oke, seperti itu. Nanti ini teman-teman bisa dipublish dalam bentuk PDF ya, atau disimpan juga dalam bentuk-bentuk yang lain ya, sesuai dengan kemampuan Microsoft yang Anda install, seperti itu. Oke. Selanjutnya supaya memudahkan kita teman-teman dari apa yang sudah kita buat di sini ya. Nah, seperti ini kita buat aja di grouping dulu ya. Nah, seperti itu ya. Jadi cara menseleksinya, mohon maaf ya, ini didetailkan aja. Nah, ini pilih, tekan shift, dipilih lagi, tekan shift lagi terus ya. Sambil ditekan shift lalu dipilih-dipilih sampai semuanya. Jika ada yang belum terpilih, pilih saja sambil ditekan shift. Klik kanan lalu ada grup. Nah, seperti itu, teman-teman. Kalau dirasa ada yang kurang pas, nah boleh dipaskan dulu seperti ini. Nah, lalu di grup kembali. Nah. Sebentar, ini nah, seperti itu ya. Oke, ini frame-nya sudah jadi, teman-teman. Selanjutnya kita bisa masukkan untuk modelnya ya, teman-teman. Oke. Modelnya kita coba di sini ambil dari pixel.com ya, dari gambar gratis dari Pixel Yankuro. Jadi tinggal ditarik aja ke dalam Microsoft Word-nya seperti itu. Lalu kalau yang tadi in front text sekarang masih sama ya. Ada picture, ada warp, in front text dulu ya. Setelah itu teman-teman
kita pilih, pilih klik kanan, lalu ada send to back. Oke, nah jadi seperti ini ya teman-teman. Kalau misalkan si angle-nya belum pas ya, itu bisa disesuaikan di sebelumnya, di sini dulu. Oke, kita perbesar dulu angle-nya. Nah, lalu ada send to back. Oke, seperti itu. Ini kan sudah ada ya. Oke. Oke, di sini masih ada yang kelebihannya ya, teman-teman. Jadi kita pilih dulu untuk foto yang di luarnya sebentar. Ini ada yang di atasnya ya. Oke. Klik aja pada bagian luarnya, teman-teman. Atau bagian bawah juga bisa, yang penting terpilih aja ya. Nah, seperti ini. Kita gunakan crop ya. Picture, lalu ada crop. Nah, yang ini. Kita simpan dulu ininya untuk bagian crop-nya. Nah, sebentar. Ini ada di, nah, yang ini ya. Nah, ini tinggal disesuaikan aja untuk bagian angle-nya ya. Oke. Di bagian bawahnya, bagian atas maksud saya, ini untuk bagian bawahnya. Oke, disesuaikan dulu. Kalau dirasa sudah cukup, tekan enter. Nah, seperti itu. Kita paskan dulu. Nah, seperti itu. Jadi, teman-teman nanti tinggal digeser-geser aja ya, disesuaikan dengan frame-nya. Karena kebetulan ini frame-nya kita sudah dibuat. Atau barangkali nanti ingin yang versi editable-nya ya, nanti juga insya Allah kita akan dibagikan juga. Oke, itu ya udah untuk frame-nya. Sekarang tinggal kita dimasukkan untuk teksnya. Insert, lalu ada text box, lalu di sini tinggal digambarkan aja. Nah, seperti ini. Tulis dulu di sini adalah Rijal ya, inisial laki-laki maksud saya, dan juga Nisa, double S untuk perempuan. Kita perbesar, oke. Ambil 40. Lalu kita di sini nama fontnya Briston ya. Briston ya. Briston Bunch dari Google Font, teman-teman. Nah, seperti ini. Lalu ada save format, lalu ada save fill, no fill, dan juga no outline. Oke, kita perbesar dulu seperti itu. Lalu kita pilih warnanya, teman-teman. Di sini untuk spasinya kelihatan terlalu besar ya, jadi kita atur dulu pada bagian, nah di sini ya, kita remove. Nah, ini masih spasinya masih kurang dekat, teman-teman bisa memilih line spacing option ya. Nah, di sini kita pilih exactly ya. Ini sekitar 50. Nah, ini kan terkekecilan ya. Berarti sekitar 70-an lah. Nah, seperti itu ya. Oke, seperti ini. Kita bikin dulu tulisannya harus yang kontras ya, teman-teman. Nah, boleh warna merah, tapi merahnya agak sepertinya agak orange ya, tidak terlalu merah. Nah, seperti ini. Oke. Kita tambahkan lagi spasinya, jadi bagian bawahnya masih kelihatan, teman-teman. Terpotong, nah ini. Ya, kita rapihkan dulu. Oke, kalau sudah seperti ini ya, ini jenis fontnya karena memanjang seperti itu. Jadi kita perkecil dulu sedikit. Nanti tinggal ditambahkan dan-nya ya, teman-teman. Oke, untuk efek di tulisan kita bisa menggunakan more gradient aja dulu ya, dipilih aja. Nah, di sini ada text effect.
ada preset, tinggal dipilih aja yang cocok supaya tulisannya itu terlihat tajam ya, atau terlihat kontras. Ini ukurannya, blurnya jangan, size-nya oke. Lalu ada angle-nya. Oke, dan ini masih ada pengaturan-pengaturan lainnya ya. Silakan nanti dicoba saja. Selanjutnya tinggal kita tulis done ya, di drag sambil ditekan control. Masukkan done seperti itu. Oke. Kita perkecil dulu. Nah, seperti ini. Ini masih ada enternya ya. Oke. Nah, seperti itu. Selanjutnya tinggal diganti di sini the wedding. The wedding ya. Kita perkecil aja. Lalu kita spasinya kasih satu aja the weddingnya. Nah, kebetulan di sini nama fontnya adalah Satisfy ya. Oke. Satisfy untuk Google font. Kita pilih ukurannya. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita masukkan lagi untuk informasi tempatnya. Nah, di sini kita gunakan saja dari Google Font ya, dari Microsoft maksud saya. Tanggalnya 14 misalkan, kita perbesar dulu seperti ini. Oke. Setelah itu di drag teman-teman ya. Untuk bulannya ya, bulan Mei misalkan. Bulan Mei. Hurufnya kapital semuanya 2022. Oke. Perkecil. Kita simpan di sebelah kiri, ininya juga sama diperkecil. Lalu kita drag sedikit. Nah, oke. Di sini dimasukkan nama bangunannya ya, atau tempat gedungnya maksud saya. Gedung Pancasila misalkan ya. Oke, Gedung Pancasila. Iya, seperti itu. Selanjutnya kita perbesar dulu di bagian bawah. Di sini nanti bisa dimasukkan informasi detail alamatnya ya. Oke, di sini jadi deskripsi kecil aja ya. Saya contohkan dengan lorem ipsum ya. Maksudnya ini hanya contoh saja, teman-teman. Jadi nanti tinggal diganti aja ya untuk namanya, jalan apa, misalkan lewat mana, atau kunci tempatnya di mana, seperti itu ya. Maksud saya kunci berangkatnya di mana, supaya para calon pengunjung atau calon undangan bisa tahu titik tempat kumpul ya, dan tempat yang familiar untuk menuju ke tempat resepsi, seperti itu. Oke, ini lorem ipsum ya, tinggal drag aja dulu, ini kita ganti. Nah, misalkan seperti itu ya. Selanjutnya di bagian bawah barangkali teman-teman ada prakata ya, mengenai doa misalkan, atau tentang keluarga kedua mempelai, boleh dimasukkan di sini teman-teman. Diberikan rata tengah aja, jangan terlalu panjang, cukup dua baris ya. Oke, setelah itu di bagian bawahnya teman-teman kita bisa masukkan shape, ada lingkaran ya. Nah, seperti ini lingkarannya teman-teman. Oke, di sini kita ambil aja untuk warnanya itu hijau ya, hijaunya mendekati bunga yang ini nih. Nah seperti itu, tanpa fill ya, tanpa outline maksud saya. Ini kurang gelap,
kita bisa pilih more ya, turunkan ke bawah supaya lebih gelap, tekan OK, dan ini tinggal di drag sambil ditekan control. Maksudnya teman-teman, ini kalau mau digunakan icon sosial media ya, jadi menggunakan lingkaran ini kita gunakan warna yang sama ya, berarti ini gedungnya ini terlalu lebar ya, kita masuk di home lalu di line spacing seperti yang tadi, berarti ada exactly, nah ada sekitar 35 mungkin ya. Oh, terlalu besar berarti 25, nah seperti itu. Oke, kalau sudah tinggal kita masukkan untuk garis. Nah, di sini ada garis. Save lagi, outline lagi, digambarkan aja. Nah, seperti itu, bisa menggunakan warna hijau ya untuk wave-nya. Nah, seperti ini, tinggal digambarkan aja, teman-teman. Selanjutnya di bagian yang ini, nah kita bisa masukkan terima kasih. Terima kasih. Oke. Fontnya yaitu adalah Briston ya. Lalu kita masukkan warna, nah seperti ini. Dan di bagian bawahnya kita bisa masukkan yang ini. Oke. Maksudnya ini bisa dibuat link buku tamu atau link barcode misalkan ya, ada bit.ly, nah pernikahan siapa misalkan Nisa dan Rizal, nah seperti itu ya, Nisa dan Rizal wedding. Oke, nanti ini bisa digunakan untuk barcode atau bahkan teman-teman bisa masukkan barcode di area sekitaran ini ya, seperti itu. Oke teman-teman, sejauh ini mungkin kurang rapi ya, tinggal digeser aja kiri kanannya dan beberapa gambar. Bila mana ingin lebih rapi lagi, tinggal di ungroup dulu lalu digunakan crop. Nah di sini ya, tinggal digunakan crop aja, tarik dulu gambarnya, maaf, maksud saya tarik dulu ininya. Nah seperti ini, nah itu ya, supaya si gambarnya itu pas di dalam frame-nya seperti itu. Silahkan oleh teman-teman bisa dilakukan secara mandiri aja ya. Oke, terakhir tinggal kita buat seperti watermark ya. Caranya yang ini kita drag dulu diganti dengan nama. Misalkan tadi adalah Rizal ya dan Nisa. Oke. Kita perbesar dulu sebesar frame-nya, teman-teman. Seperti ini. Lalu kita perbesar dengan kontrol kurung kurawal kanan setelah diseleksi. Terus ya, sampai si namanya itu ada di memenuhi tulisan. Maksud saya memenuhi frame ya. Oke. Sesuaikan aja untuk frame-nya seperti ini. Nah, ya, kurang lebih seperti ini ya. Oke. Kalau sudah, sekarang tinggal bagian tulisannya di sini. Kita pilih more gradient. Nah, di bagian kanan nanti ada yang ini, teman-teman. Jadi filenya ini dihilangkan aja seperti itu. Tapi diberikan solid. Nah, jadi ada ya, kelihatan ada solid. Transparansinya ditambahkan, jangan terlalu tegas, teman-teman. Lalu kita turunkan ke bawah. Bila mana tidak menggunakan shadow ya, berarti kita biasa aja. Cara menurunkan text box-nya, jadi teman-teman masuk dulu ke save format ya. Di bagian sini ada select pen. Nah, di sini ada text box yang aktif ya, kita bisa pilih tanda matanya ya, seperti ini, lalu kita turunkan ke bawah. Nah ya, jadi tinggal di drag aja atau oleh teman-teman bisa digunakan yang ini ya.
terus sampai si tulisan itu ada di bawah. Cuma teman-teman, untuk Word ya, itu emang ada kekurangannya ya yang saya tahu. Jadi di sini kalau bisa di clipping mesh di dalam seperti aplikasi editor vector itu lebih mudah. Nah, kebetulan di sini tidak ada ya clipping mesh, jadi dibuatnya area yang bagian ini saja, teman-teman ya. Ini A-nya kecil, nah, ini tidak bisa kecil ternyata. Oke, jadi tinggal digeser aja seperti itu. Oke, sebentar kita betulkan dulu, bisa ya. Nah, seperti itu. Kasih spasi, jadi supaya tidak terlalu masuk ke dalam model dari pernikahannya ya, atau model dari weddingnya seperti itu. Nah, ini tinggal diberi save format aja pada bagian save effect, teman-teman. Maaf, saya save fill di sini. Tadi yang gradient ya, yang more gradient itu pada bagian transparansinya di bagian lain ya, di sini. Text option maksud saya. Ini kan no fill, di sini ada transparansi ya. Nah, jadi nanti jangan terlalu kontras aja seperti itu. Nah, seperti itu. Oke. Teman-teman, ini tinggal dirapikan aja ya sedikit-sedikit agar si frame-nya itu tidak keluar atau tidak melampaui batas seperti itu. Oke, itu dulu untuk tutorial kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan digunakan untuk template-nya. Terima kasih. Salam belajar Nesya Channel. Turunkan ke bawah.